renungan kita, pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, mereka menelan kita hidup-hidup. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang terukir dalam hati saya dan saya kasihi, kita dalam kesetaraan sebagai manusia dan di dalam kemanusiaannya. Kembali kita merenungkan ulang apa yang diungkapkan oleh Daud sang raja, yang dalam komunitas iman yang lain juga menyebut dia sebagai nabi. Ya, ini tentang nyanyian siarah ketika Daud melakukan siarah dirinya bersama rombongan menuju ke pusat penyembahan rumah Allah, dan disitulah ia melakukan penyembahan, doa-doa, dan permohonan kepada Tuhan. Di dalam perjalanan menuju ke rumah Allah, ia naikkan puji-pujian ini. Walaupun Daud terbilang orang yang berkuasa, raja, punya pengawal yang kuat, namun di dalam keyakinannya itu semua tidak bermakna dan tidak berarti jika bukan Tuhan yang menolong. Coba saudara lihat ke bawah, dan setelah judul ada subscribe ya, kemudian di ujung ada tanda panah ke bawah, saudara klik, nanti akan kita baca ulang bacaan yang saya baca tadi ya. Di situ klik. Nah, mari kita baca ulang bersama-sama. Mazmur 104 ini saya gubah. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, mereka menelan kita hidup-hidup. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa keyakinan pemazmur dalam nyanyian siarah ini termasuk dia melihat bahwa alam semesta pun tidak bisa menjadikan atau membuat mereka terlantar. Mata air yang menghanyutkan kita semua akan kering, kata Daud. Nah, saudara-saudara, ketika dalam nyanyi, dalam siarah berhadapan dengan musuh atau orang-orang yang mau menghalangi perjalanan siarah itu, justru Tuhan menolong. Sehingga Daud mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan, maka mereka, amarah mereka menyala-nyala dan mereka menelan kita hidup-hidup, kata Daud. Nah, saudara-saudara, ini ajakan pemazmur terhadap rombongan yang mengikuti dia dalam perjalanan siarah. Nah, dari mazmur-mazmur sebelumnya, saya sudah mengajak saudara sekalian, kita sekalian untuk melihat siarah hidup dan kehidupan.
Hidup dan kehidupan adalah satu perjalanan siarah. Perjalanan siarah dari awal sampai akhir, dari lahir sampai ketika Tuhan mengambil hidup kita kembali. Dan perjalanan siarah itu bisa siarah persahabatan, siarah pekerjaan, siarah visi ketika kita menuju ke tempat siarah, ya. Dan masih banyak hal lagi. Nah, saya bungkus semua dalam model siarah hidup dan kehidupan ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Hidup dan kehidupan kita memang berwarna, ada warna-warni. Hidup itu kan penuh dengan segala macam model. Ada kejatuhan, ada merasa tersingkir, atau kita mengalami suatu kondisi diremehkan, dilupakan, atau bahkan ada orang-orang yang ingin menjerat kita. Ya, seperti pemasuk katakan tadi, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jadi ada hal-hal yang bisa menghancurkan dan melenyapkan kita secara sadar atau tidak sadar. Banyak perangkap. Ada lubang kejatuhan yang bukan kita gali, tapi justru orang lain yang menggali lubang kejatuhan itu, sehingga mereka mengharapkan kita jatuh ke dalam, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan kesalahan, dan posisi dalam pekerjaan itu dia ambil. Nah, model-model seperti itu pasti ada. Semua aja bisa terjadi dalam siarah hidup dan kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kata pemazmur, maka mereka menelan kita hidup-hidup. Nah, ini juga. Bayangkan saja kondisi saudara dan saya dalam konteks kekinian. Nah, dalam perjalanan siarah hidup dan kehidupan seperti itulah kita melangkah, kita berada, kita aktif, kita di dalamnya, kita tidak bisa lari keluar dari perjalanan hidup dan kehidupan ini. Mau tidak mau kita ada di dalamnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ajakan pemazmur jelas bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapapun dia yang Anda sembah, Anda sujud, Anda panggil namanya, dialah Tuhan yang Akbar, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang menolong, Allah yang menuntun, Allah yang membimbing, Allah yang melindungi, dan Allah semuanya untuk dirimu, yang bersama dengan kita, bersama dengan Anda dan saya dalam perjalanan siarah hidup dan kehidupan. Nah, kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan Allah seperti itu yang menolong kita, maka bisa saja kita sudah lenyap, kita terjerumus, kita sudah terhilang. Kita tidak lagi berada seperti sekarang Anda duduk, berdiri, atau tersenyum, atau tertawa, atau Anda tidak pernah membaca atau mendengarkan renungan ini. Nah, oleh sebab itu kita harus punya keyakinan yang sama bahwa ketergantungan kepada Tuhan, kepada Sang Khalik yang Anda dan saya sembah menurut warisan iman, warisan ajaran yang kita dapat, itulah yang selalu menyertai dan menolong kita. Sehingga Anda juga bisa berkata bahwa dalam perjalanan siarah saya, pertolongan yang ada padaku, yang sampai kepadaku adalah dari Allah yang perkasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang menjadikan langit dan bumi itu. Ya, coba Anda berkata dalam hati, Tuhan, dalam perjalanan secara hidup dan kehidupan hanya Engkau, sama hanya Dikau, Allahku.
yang menolong saya. Tidak ada yang lain. Saya tidak mau bergantung pada kekuatan manusia. Mereka hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menolong saya, menolong kita. Bukan mereka mereka yang menolong sebetulnya. Semua kita lihat sebagai pertolongan dari Tuhan. Mari dalam sejarah hidup dan kehidupan kita, kita berkata kepada Tuhan seperti pemazmur, jika bukan Tuhan yang memihak saya dan saudara, maka ada sesuatu yang luar biasa bisa terjadi yang kita tidak bisa hindari. Jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka kita tertelan hidup-hidup. Nah, itu dia. Ya, cukup. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan dalam perjalanan hidup dan kehidupan saya. Tuhan menolong saya, Tuhan memimpin saya, Tuhan menuntun saya. Sehingga saya menyadari bahwa jika bukan Tuhan, maka saya tidak ada seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kepadamu saya naikkan sepotong doa ini. Amin.